Anggota TNI di Satgas Citarum nutup paksa saluran pemicinan limbah milik salah satu industri tekstil di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Perprakan nutup saluran pemicinan limbah teh dilakonan demi eta industri ketohian micin langsung limbah industri Kawalungan Citarum tan diolah samemehna. Jangkau segitu limbah cair anu dihasilkan ku salah seiji industri tekstil di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Eta limbah pabrik pulas hideung sarta nguniangkeun bau anu nyegak teh langsung dipiceun ka Walungan Citarum. Satu tas nampa laporan pamiceunan limbah tan diolah samemehna Satgas Citarum Sektor 21 langsung nutup paksa saluran pamiceunan ku cara dicor ngagunakeun campuran keusik jeung semen. Prak-prakan ngecorna dilakonan minangka efek jera keur industri sangkan henteu miceunan limbah sagawayah kawalungan. Eta saluran pamiceunan teh kakara bisa dibuka deui upama eta industri mampu ngolah limbah samemeh dipiceun kawalungan. Padahal sup ini ada giat apa sih hari ini, seperti apa sih bisa dijelaskan Mas? Kita menjelaskan untuk 12 sore ya hari ini. Hari Jumat kita melaksanakan pengecoran outfall dari washing, SW washing. Kita tadi pagi pukul 8:30 mendapatkan laporan itu dari Babinsa setempat, terus Sekdes Kopo, bahwa ada pembuangan limbah. Ya, kita telusuri, kita segera merapat, dicek di Cidano dan juga langsung ke outfall. Sajeroning ningkitu anu boga pabrik nembrakeun eta hal teh nguniang alatan pipah na bocor. Kebocoran di area ipal ini itu khususnya di paralon inlet gitu Pak. Nah jadi itu tapi kalau bisa tembus di sungai banyak itu kira-kira seperti apa tuh? Jadi memang posisinya namanya juga IPA, maksudnya paralon itu kan gak dikontrol setiap hari gitu, dalam artian mungkin dari sering waktu sehari, sebulan, dua bulan, tiga bulan, mungkin itu kan terjadinya di pinggir juga, di pinggir sungai, mungkin ini mah ada batu atau apalah jatuh dan sebagainya, kurang lebihnya ke sana gitu. Di Nampron A, pihak pabrik Kedal janji bakal memenah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Rezitia Prasaja, Bandung TV.